Selamat sore. Sore. Boleh kenalan, Bu? Boleh. Dengan Ibu siapa? Ibu Yanti. Keluhannya apa, Bu Yanti? Keluhannya saraf kejepit. Sudah separah apa kondisi penyakitnya, Bu? Udah parah sih, udah 2 tahunan. Udah sakit banget. Sakitnya itu ketika apa, Bu? Ketika jalan, berdiri, ya sholat udah susah sholat gitu ya ininya. Terus udah coba ke dokter, Bu? Udah coba ke dokter. Bagaimana, Bu, kisahnya di rumah sakit, Bu? Suruh dioperasi ya, kita udah ini, cuma saya takut. Udah tanda tangan ya? Udah tanda tangan juga. Oh, jadi tinggal operasi aja nih? Tinggal operasi aja, tapi saya takut, belum berani gitu. Tahan deh itu penyakit. Emang kenapa, Bu, nggak berani operasi, Bu? Ya, takut aja, Pak, takut. Ada pengalaman yang buruk, Bu, dengan operasi saraf kejepit? Katanya sih malah bisa lumpuh lah ini itulah, jadi udah takut duluan gitu. Ibu tahan aja ya? Iya, Ibu tahan. Lalu setelah berobat di rumah sehat Medical Hacking, apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah, lebih enteng, baru 1 kali terapi gitu. Baik, kira-kira nih, Bu, ya, puas nggak, Bu, dengan layanan kesehatan kita nih, Bu? Puas banget ya. Kira-kira ada rekomendasi nggak, Bu, siapa yang cocok untuk berobat di sini? Ada. Nanti saya ini kasih tahu teman-teman yang punya penyakit sama seperti saya. Baik. Ini untuk membuktikan nih, Bu, kesehatannya apakah sudah prima ya yang kita berikan, boleh ditunjukin nggak, Bu, dengan pemirsa? Gerakan apanya? Seperti apa yang sebelumnya tidak bisa dilakukan? Dan sekarang setelah terapi, gerakan seperti apa yang bisa Ibu lakukan? Ya. Tadinya kan kita nggak bisa ruku ya, Pak, ya. Oke. Nah, jadi sekarang nih, saya bisa lakukan ruku. Oke. Sebelumnya nggak bisa, Bu, ya? Belum bisa. Jadi saya sholat begini nih. Oke. Terus gerakan apa lagi nggak bisa? Ruku udah bisa. Berdiri lama saya nggak bisa, jadi harus duduk. Tadi kita udah coba berdiri berapa lama? Iya, 10 menit udah ini. Biasanya kan 5 menit juga udah nggak kuat gitu. Sekarang kuat ya? Sekarang kuat. Terus gerakan apa lagi, Bu, yang sebelumnya nggak bisa? Jalan juga lebih sakit. Boleh dipraktekin, Bu, jalan? Ya. Udah enak, Bu? Iya. Terus okay. Saya berdiri juga nggak bisa berdiri tegap, jadi agak gini nih, agak membungkuk ya. Oh. Sekarang kan gini udah bisa tegap. Oke. Okay. Terus gerakan sholat apalagi yang Ibu tidak bisa lakukan? Ya itu aja sih, ruku aja. Sujud, ruku, sujud bisa? Sujud bisa. Bisa, ya. Alhamdulillah. Ibu sehat selalu ya. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu di Indonesia yang terselamatkan dari penyakit saraf kejepit tanpa operasi. Mudah-mudahan semuanya sehat ya, Pak, ya. Terima kasih, Bu, ya. Baik, terima kasih, Bu. Ya, ya, Pak.